ilma bab tentang cebok dengan air membersihkan kotoran dengan air Al Imam al Bukhari berkata qala hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'adh wasmuhu Atha bin Abi Maimunah qala samitu Anas bin Malik yaqul kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in yakni astanji kata Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk buang hajat aku datang dan seorang anak muda yang bersama kami, ya, dan seorang anak muda bersama kami membawa idawa. Idawa itu tempat air terbuat dari kulit. Yakni yastanjibihi, yaitu diberikan kepada Nabi untuk istinja, untuk istinja. Kenapa dibawakan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari? al Al-Bukhari al ingin membantah sebagian orang yang mengatakan makruh untuk istinja dengan air. Kata mereka yang afdal adalah dengan menggunakan istijmar dengan batu. Itu lebih afdal. Mereka menyebutkan tiga sebab. Yang pertama, ya, kata mereka cebok dengan air itu kebiasaan wanita. Laki-laki jangan sama dengan apa? Wanita. Kalau wanita harus pakai air. Ya kalau nggak pakai air repot ya. Pakai batu repot ya. Kemudian yang kedua kata mereka karena kalau orang cebok pakai air, maka tangannya harus pegang kotoran. Dan dia mengotori tangannya terdahulu baru kemudian dia cuci. Perbuatan apa ini? Kotorin tangan baru cuci kembali. Mending jangan pakai tangan, mending pakai batu. Kalau pakai batu tidak perlu menyentuh kotoran. Tinggal di gosok. <tid> tidak perlu pakai, tidak perlu menyentuh kotoran. Dalil yang ketiga kata mereka, karena air adalah mat'um, karena air adalah makanan. Zaman dahulu air itu sulit. Air sulit cari minum air susah, kok air dibuat buat air digunakan buat apa? Cebok. Dengan tiga dalil ini kata mereka, yang lebih utama adalah pakai istijmar pakai batu dan jangan pakai air untuk istinja. Maka Al Imam Al Bukhari membawakan hadis ini untuk membantah mereka. Bahwasanya Nabi SAW dahulu juga beristinja. Apa kalian merasa lebih afdal daripada Nabi SAW? Tentu tidak. Nabi SAW ternyata istinja juga dengan dengan air. Bahkan datang dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat Syu'bah kata Anas fa antaliku ana wa minal ansari ma'ana. Aku berjalan bersama seorang pemuda dari Ansar ma'ana di dawatun fiha Bersama kami ada tempat buat air yang terbuat dari kulit. Ya Nabi Maka Nabi beristinja dengan air tersebut. Namun orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah beristinja, Nabi hanya beristijmar. Saya ulangi ada istinja, ada istijmar. Istinja pakai apa? air. Istijmar pakai batu dan yang semisalnya, ya, pakai batu, pakai kayu, ya, pakai daun, ya, pakai tisu itu semuanya apa? Istijmar. Kata mereka Nabi tidak pernah beristinja. Ada punah di sini kata mereka maksudnya Nabi yastanji bilma maksudnya itu Nabi wudu setelah itu pakai air. Jadi air yang dibawakan oleh Anas bin Malik adalah buat wudu bukan untuk cebok. Karena kebiasaan Nabi kalau setelah buang hajat beliau berwudu. Namun dibantah oleh Hafiz Ibn Hajar terlalu banyak riwayat jelas bahwa Nabi istinja dengan dengan air. Dalam dalam hadis yang lain juga dari jalan atau bin Abi Maimunah, "Idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaksilu bihi." Jelas kata Anas hadis riwayat Muslim, jika Nabi buang hajat maka aku datang membawakan air bagi Nabi dan Nabi pun mencuci dengan air tersebut. Ini jelas bahwasanya Nabi istinja dengan air. Taib.